Halo teman-teman, kembali lagi di channel Amit Media. Nah, kali ini kita akan sharing untuk menghias kado box atau diecast yang part 2 ya teman-teman. Kali ini kita akan membuat untuk tema lebaran. Karena salah satu beberapa order kemarin pas waktu lebaran untuk bungkus hampersnya untuk kardus diecastnya seperti ini. Langsung saja kita mulai. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini yang pertama adalah kardus diecast seperti ini. Yang kedua adalah pita organdi seperti ini warna hijau. Tassel atau rumbai. Dan selanjutnya adalah hang tag seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kain tile seperti ini. Kita sesuaikan tema juga dengan warna hijau. Oke, selanjutnya kita mulai bungkus untuk kardus diecastnya ini menggunakan kain tile ya, teman-teman. Untuk kain tilenya diukur ataupun disesuaikan dengan ukuran atau box yang teman-teman punya. Jadi seperti ini. Nanti kita akan lipat ataupun akan tali seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita rekatkan ini dengan menggunakan stapler ya teman-teman, karena ini tidak kuat hanya dengan menggunakan lakban ataupun solasi, jadi kita menggunakan stapler. Oke. Nah, setelah kita selesai stapler seperti ini, tinggal kita lipat saja ke dalam untuk kain tilenya. Seperti ini. Jangan lupa dirapikan samping-samping. Terus kita putar. Oke, lalu kita tali dengan pita yang sudah kita sediakan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk hang tag dengan tassel atau rumbainya. Selanjutnya tinggal kita tali untuk pitanya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Oke, gimana teman-teman? Sangat mudah ya teman-teman. Jadi ini untuk menghias box diecast atau kado untuk yang part kedua. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.